Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan aku di channel ini dan ya kali ini kita bakal main DYOM lagi. Dan sorry di sini aku pakai GTA SA karena pakai GTA Extreme Indonesia itu rada banyak crash, guys. Oke, langsung aja kita ke misinya. Dan misi kali ini adalah ini dia, guys. Hello Nightbar. Ya. Kalian pasti tahu ini game apa karena lagi booming-boomingnya. Pada suatu hari, tapi ini Nightbar versi GTA, guys. Oke. Ada orang baru saja pindah rumah. Oh, ini dia, guys. Oke. Hidupkan listrik. Bentar. Hidupinnya kok di belakang sini ya? Masuk ke dalam rumah. Oke. Kita bakal masuk ke dalam rumah ini, guys. Dan di sini ada apakah? Keluar dan berkenalan dengan tetangga. Baru aku masuk, udah disuruh keluar. Oke, kita keluar, guys. Gua pengen kenalan sama tetangga. Masuk ke rumah tetangga. Oke, guys, kita bakal masuk ke rumah tetangga ini. Dan ini dia rumahnya. Wow, ini kayak gubuk, bukan rumah. Halo, tetangga. Anybody here? Keluar dari sini. Aku baru aja nyapa, udah disuruh keluar. Yang bener aja, kabur. Ya, dia lari. Nggak salah apa-apa padahal. Gila, psikopat tuh orang. Harus gua selidiki. Oke, dia penasaran, guys. Jadi kita harus nyelidiki itu orang. Itu kayaknya ada pintu ke dimensi lain. Iya, guys, ada pintu. Masuk diam-diam. Oke. Kita bakal diam-diam, guys. Dan untung dia tidur. Mungkin dia udah nenggak racun kali, guys. Jadi ketiduran. Psikopat, psikopat. Oke, kita ke pintu ini. Waduh. Dikunci lagi. Ambil linggis. Dimana, bro? Oke, kita bakal cari linggis terlebih dahulu. Ini bukan linggis. Ini pisau. Buka pintu pakai linggis. Oke, dah. Kita iakan aja, guys. Oke. Akhirnya bisa dibuka. Tring. Tiba-tiba dia muncul. Sejak saat itu dia tidak pernah ke rumah tetangganya lagi. Subscribe channel gua, Satria Deva. Oke, misi selesai. Dan respect plus. Oke, guys, segini dulu ya video gua kali ini. Bagi kalian yang suka dengan video kali ini, silahkan kasih like dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk menantikan video-video berikutnya. Bye-bye.